silakan, silakan. Wah. Gambarnya. Ya. Duduk Mas, duduk. Ya. Duduk. Salim. Makasih. Duduk Mas. Salim. Duduk, duduk gimana? Mas, duduk Mas. Duduk, duduk. Makasih Om Soleh. Ya, sama-sama. Kok enggak bisa diam, Mas? Ah, kok enggak bisa diam? Amin. Oh. Ini dari komunitas Salim ya. Kak Salim, Om Soleh. Hah? Salim. Iya, komunitas Salim. Salim. Normal. Normal ya. Sama-sama, Om Soleh. Oh, sama-sama. Oke, ini mulai kapan kalian dibentuk? Ini ada berapa? Cuman 4 atau banyak? Sebenarnya ada 300, Om Soleh. Oke. Cuman yang lain malu katanya. Kok malu? Soalnya belum pada mandi, jadi kita aja. Ini komunitas Salim ini dia sangat unik sekali, bahkan sampai viral di media sosial, mempunyai yel-yel yang unik. Hah? Kalian pengen lihat? Mau dong, boleh. Diperlihatkan Mas yel-yelnya, silakan. Gue curiga. Sini. Ini sebetulnya Om, ini ya. Yel-yel baru kita ciptakan kali ini. Wah, hebat banget dong. Kita orangnya sukanya spontan aja, Om. Oh, ya. Mas Salim. Oh, ya Salim. Salim lagi. Salim lagi. Oh, Salim. Oh, ya. Komunitas Salim. Salim ya, terus. Oh, bagus ini. Sebelum Yael, mungkin bisa diperkenalkan satu-satu. Saya Roni Salim. Roni Salim, ini? Budi Salim. Budi Salim. Budi Salim. Salim aja. Bapak Salim. Bapak Salim. Bapak Salim. Ada satu lagi Om nggak datang. Siapa? Salim Saliman yuk. Datangnya. Silakan yel-yelnya mungkin di hari kemerdekaan ini untuk memeriahkan bangsa Indonesia. Silakan. Yo ayo kita salim yo. Yo ayo kita salim yo. Yo ayo kita salim yo. Yo ayo kita salim. Salim. Ini komunitas jauh dari anarkis bagus ya. Bentar-bentar Salim, bentar-bentar Salim. Nih Om. Yo, oh ini nama komunitas. Oh iya. Gambarnya itu. Salim. Ada di bawah kaki orang tuanya ya. Betul Om, kita mah orangnya Salim Om. Itu kacamata dari kawat apa? Kawat nyamuk Om. Oh. Dirangkai aja Om. Iya. Silakan. Ada minum Om? Ya? Minum. Kebetulan Maya lagi enggak ada. Waduh, jauh kita nih Om. Brandon kalau mau nanya-nanya boleh Karina tentang komunitas ini. Ini sangat luar biasa loh. Kita lagi speechless beneran. Iya, ini kok dress code-nya rambutnya gitu, kacamata apa ini kita maksudnya? Syaratnya harus gini, Om. Oh, ada syarat. Rambut gini, kacamata sama kumis, Om. Gitu. Mau ikutan juga komunitas. Kalau mau ikutan gimana? Ini kan ada Salimnya juga. Nah, ini saya bawa Brandon Salim pendaftaran, Om ya. Oh, ada. Ikut ada. Ada pendaftaran nih ya. Kita ada member, harga member, Om. Wah, masa bayar kan udah Salim. Masa bayar. Buat biaya ini kan nama ini Salimnya Om. Dari orang tuanya, masa harus bayar ke Anda? Biaya administrasi Om, buat pengelola komunitas. Berapa? Kalau kita nggak harga member tuh biasanya sebulan kita kenain 500. 500 ribu? 500 ribu. Oh. Tapi kalau member kita kasih 1 juta aja. Wah, nggak mau. Ada bonus-bonusnya Om, ada bonus-bonusnya. Apa aja tuh? Ya kita harus banyak Salim. Bonus siapa? Kalau banyak Salim bukan bonus, itu mah kebiasaan. Maksudnya, Anda. Bonus pasti orang kan ngedoain kita Om. Wah bagus nih anak nih Salim. Nggak apa-apa deh, aku ikutan. Brandon ikutan nggak? Brandon mau ikutan? Nih yang terakhir baru masuk nih, musuhnya Jackie Chan. Main film? Main film. Oh. Baru main di sini. Bruce Lee gurunya. Berarti bisa bahasa Mandarin dong? Bisa. Masih tahu Chan. Gua aja gak ngerti. Kegiatannya apa aja? Duduk dulu Om ya. Duduk, silakan duduk. Nah, boleh, di bawah boleh. Gak apa-apa. Sopan-sopan ya. Saya kan ketuanya di sini. Kegiatannya apa aja? Kegiatannya biasanya Om ya, kita kalau misalnya ada kayak acara 17-an begini Om, kita relawan Om. Wah, wow, hebat banget ya. Jadi kalau misalnya orang mau balap karung, terus dia nggak mau, kita bisa jadi pengganti, stand in. Stand in. Oh.
Kalau orang nggak mau, ini jadi penggantinya. Stand-in-nya. Mau makan kerupuk, iya, iya, om ya. Kalau orang makan kerupuk, misalnya kerupuknya udah habis, nah, kita bagian yang talinya, om. Dimakanin talinya. Terus biasanya buat stand-in itu upahnya apa? Ya, kita mah seikhlasnya aja, Bu. Paling seikhlasnya paling minimal 200 lah. Gitu. Tapi kayaknya kalau gitu kemahalannya nggak? Iya, nggak mau. Ya usah deh. Katanya komunitas ini juga sangat unik, di setiap Agustus selalu memberikan ide-ide untuk perlombaan-perlombaannya. Iya, 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 betul, Om. Hmm. Kayak kemarin saya baca itu Anda membuat sebuah perlombaan gebuk bantal bawahnya api, ya. Ya, itu salah satunya, Om. Salah satunya itu. Salah satunya. Sama... Terus apa lagi, apa lagi? Kita waktu itu mau lomba, kita pengen banget ngadain itu, apa namanya, lomba masukin kayu kaso ke botol, Om. Kayu kaso kan gede, botol kecil. Ya itu makanya, Om. Ini bagus, unik, ya. Unik, unik. Kira-kira. Ini salibnya aneh, Bu. Serem, nih. Kamu nggak jadi ikutan. Nggak mau, serem. Karina, aku, wah nggak jadi, Mas. Serem katanya. Masa masukin kaso ke botol? Susah dong. Ya kan tantangan di situ. Yo, iya, iya. Tapi mohon maaf, kayaknya dia nggak mau ikut. Aku mau ikutan. Kamu mau ikut? Kan kamu nggak ada salimnya. Kalau salim tempel, aku mau ikutan. Dapat duit, dong. Salim tempel, boleh nggak? Itu kan, itu kalau itu biasanya akhir tahun. Oh, itu akhir tahun. Lebaran. Lebaran, kita bikin begitu. Oh, iya, 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 iya. Kita sih yang mau ngadain itu lomba itu, Om, yang di sendok tuh, Om. Ya, kelereng. Hah? Kelereng? Enggak, pakai bola api, Om. Terima kasih, komunitas. Nah, ada yang ikut nih. Sudah. Pegang aja dulu, pegang aja dulu, pegang. Mau minta stiker salimnya, boleh gak? Boleh, boleh, Om, saya ambil lagi. Stiker aja, mau. Ada nih yang baru, boleh gak saya ambil baru langsung? Boleh, boleh. Bayar loh stikernya loh, bayar loh. Ini kan, ini ada ini nih tempatnya. Ini kasih aja ntar pas foto 3 kali bayar. Biasanya pas foto 3 kali lebar. 3 kali lipat. Makanya 3 kali bayar, Om. Oh, 3 kali bayar. Oke, oke. Ini komunitas apa kalau 3 kali? Salim, salim. Oh, iya, iya, iya. Ya. Oke, okay, ya. Mas Salim, terima kasih dan juga teman-temannya sudah datang. Tepuk tangan buat komunitas. Jangan pergi dulu. Di sini aja dulu. Akan saya kasih hadiah di hari kemerdekaan ini. Apa, Om? Kita akan nonton penampilan sulap. Waduh. Silakan Rinku.